Oke, kembali lagi dengan gua Nandes Supercar.id. Dalam video kali ini kita ingin melakukan proses perbaikan pada mobil Lamborghini Gallardo dengan keluhan nih AC-nya tidak dingin. Nah, seperti apa sih proses perbaikannya dan part apa nih yang bermasalah sehingga terjadinya AC tidak dingin pada mobil Lamborghini Gallardo ini? Langsung aja kita lihat proses perbaikannya. Check it out. Melakukan diagnosa, berikut yang dibutuhkan: repair harness kompresor Rp1.200.000, jadi totalnya hanya Rp1.500.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke, itulah proses pekerjaan kita pada mobil Lamborghini Gallardo. Nah, ternyata yang menyebabkan AC tidak dingin ialah masalahnya tidak pada part, tapi hanya pada kabel yang putus. Jadi kita melakukan pengecekan, ternyata memang tidak ada arus yang masuk ke kompresor, dan kita urut kabel, ternyata memang ada kabel yang putus. Dan putusnya itu juga sangat menjengkelkan ya, karena digigit oleh si omen atau tikus. Nah, jadi ini buat kalian nih, pelajaran sekali ya, untuk memperhatikan kondisi mobil kalian agar tidak terjadi hal yang sama nih. Untung masih bisa terjamah ya, artinya ya, untuk melakukan penyambungan kabelnya. Nah, ada memang beberapa kasus juga yang tidak terjamah oleh tangan dan akhirnya harus melakukan proses turun mesin. Dan untuk kasus pada Gallardo ini, kita cukup melakukan penyambungan kabel karena masih terlihat oleh mata juga, masih gampang terjamah tangan. Jadi kita melakukan penyambungan kabel. Setelah kita penyambung kabel, kita cek arus sudah ada yang masuk ke kompresor, dan kita cek AC-nya juga sudah dingin kembali. Nah, buat kalian nih yang memiliki permasalahan yang sama, Anda langsung bisa menghubungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Buat kalian juga agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari gue, dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.